Selamat datang di channel pendidikan Al-Bilhaq. Kelas 3, tema 4, subtema 1, muatan pelajaran SPDP, pola irama sederhana. Pola irama merupakan susunan panjang pendeknya bunyi dalam satu birama atau lebih yang muncul berulang-ulang dan teratur. Birama adalah kuat lemahnya bunyi atau ketukan yang berulang dan teratur. Tanda birama biasanya ditulis dalam bentuk pecahan 2/4, 3/4, atau 4/4. Pola irama birama 2 memiliki dua hitungan dalam setiap biramanya. Contohnya, pada alat triangle dan tamborin ini dibunyikan ting, crek, crek. Selanjutnya, kita dapat mempraktekkan dengan menepuk rok, rok, du. Pola irama birama 3 memiliki 3 hitungan dalam setiap biramanya. Kalian dapat mempraktikkannya dengan melompat atau menendang lantai. Prak, prak, klik. Selain itu, kalian dapat mempraktikkan pola irama birama 3 dengan menggunakan alat tamborin, dangdang, dan mengetik botol atau gelas. Ting, dangdang, ting, dangdang, ting. Ayo praktekkan pola birama dengan bantuan ibu guru. Selamat mencoba ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Dadah.